وبه نستعين نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا وقروتنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح أزواجه وأصحابه والتابعين وتابع التابعين بإحسان إلى يوم الدين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين والحمد لله رب العالمين ثم أما بعد. Baik tuan-tuan yang dimuliakan, mudah-mudahan dikasihi, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesejukan malam ni, doa hujan lebatnya pula. Allahumma sayyiban. Ni hujan lebat ni. Allahumma sayyiban. Kalau tak nak bagi kena atas kita, Allahumma hawalaina wala alaina. Allahumma sayyiban nafi'an. Mana turun lebat tapi ada manfaat kepada kita. Boleh jadi kita tak nak, tapi binatang ke pokok kayu gelu. Begitu juga doa tadi, Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, turunkanlah sekitar kami, jangan turun atas kami. Itu kalau kita tak perlulah kepada hujan. Jangan minta, ya Allah, sekatlah hujan, jangan bagi turun. Iaitu maknanya kita zalim kepada makhluk lain. Binatang-binatang perlu kepada hujan, kita mungkin tak perlu. Jadi oleh kerana kita tak perlu, Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, sekitar kami turunkanlah. Wala alaina, jangan, ya Allah, turun atas kami. Buat masa ni kami tak perlu. Pakat berdoa gitu lah. Banjir dah merebak ke selatan, ke Johor lah. Itu fenomena biasalah, ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Walau apapun yang Allah uji ke atas kita, maka terimalah, redalah, radhiyallahu anhu wa radu'an. Redalah kamu dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, dan pasti Allah akan redha dengan kamu. Kamu redha dengan ketetapan Allah, Allah redha kepada kita. Redha ni benda yang payah, tuan-tuan. Redha adalah satu benda yang susah sangat kita nak dapat. Jadi kerana itu kita naklah redha dengan segala ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi malam ni sebelum tengok kepada kitab kita. Kitab kita muka surat apa? Surat 12. Betul. Tajuk dua belah, betul. Dua belah. Ayat bak keluar. Mana saya? Muka surat 13 saya. Bahawasanya adalah. Dan dihikayatkan orang daripada orang soleh-soleh, bahawasanya Allah baik bersahabat dengan seorang laki-laki daripada negeri Ajam, dan Allah ia duduk dalam Mekah yang mulia, dan Allah kelakuannya orang itu mengerjakan tawaf kepada Baitullah tiap-tiap malam dan dalam membaca Al-Quran ia pada siang hari, maka aku berkirim emas kepadanya bermula. Betul tak tu? Baik.
Ini ialah pada kita, pada membicarakan masalah hak zauj, hak suami isteri dan juga hubungan silaturahim. Tajuk dia tu ialah hubungan silaturahim. Jadi ini kisah yang dihikayatkan orang daripada orang-orang yang soleh-soleh. Ni orang yang soleh-soleh ni, ulama-ulama dahulu lah orang soleh ni. Bahawasanya Allah baik bersahabat dengan seorang laki-laki daripada negeri Ajam. Negeri Ajam lagi siapa? Negeri Ajam ialah negeri selain daripada Arab. Muka surat 13. Negeri Ajam ialah negeri selain daripada Arab. Macam kita ni panggil Ajam. Dan Allah ia duduk di dalam Mekah yang mulia. Ini kisah orang Ajam yang duduk dalam negeri Mekah yang mulia. Adalah kelakuannya orang itu mengerjakan tawaf kepada Baitullah. Siang hari duduk bertawaf di Baitullahil Haram. Malam. Maknanya tiap-tiap malam tu tawaf dan membaca Quran ia pada siang hari. Ini kisah ni. Nak kisah nanti ialah kisah mengenai hubungan silaturahim. Adalah kelakuan dia tadi ialah tiap-tiap malam duduk tawaf, tiap-tiap siang harinya baca Quran. Maka aku berkirim emas kepadanya. Berkirim maksudnya ialah macam dia panggil apa saya? Ar-Rahnu, gadang. Berkirim maksudnya tolong jaga. Ha, begitu. Berkirim emas kepadanya orang itu bermula arta berkirim itu menaruh amanah kepadanya dan berjalan aku ke negeri Yaman. Selepas aku sipat emas aku tu kepada orang Sipulan bin Sipulan ni, aku pun telah bergerak musafir ke negeri Yaman, kata dia. Maka tatkala kembali aku kepadanya, kepada orang yang simpan barang dia tadi, kepadanya aku dapat akan dia sudah mati. Mi alekta tu mati, bukan mi alekta tu mata. Kita ajak Melayu mi alek, ajak baru ni mi alekta ya mati. Dalam ajak lama mi alekta mati. Aku dapat akan dia sudah mati. Tukar yang jaga mah tadi mati dah. Maka aku tanya kepada anaknya, anak yang jaga tadi, akan hal emas yang aku taruh padanya pada hok mati dah tu. Maka berkata anaknya, tiada kami ketahui akan dia. Kami tak tahu. Ayah kami ni simpan harta awak atau pakcik dan sebagainya. Sebab tu tuan-tuan, harta ke apa benda ke tuan-tuan kena buat saksi. Walaupun tuan-tuan berhutang sedikit sekalipun kena ada saksi. Iza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuhu. Ayat Quran kata surah Baqarah. Bila kamu berlakunya tadayantum bidainin, berlakunya berhutang piutang di antara satu sama lain, tadayantum bidainin ila ajalin, kepada suatu tempoh lambat lagi nak bayar, faktubuhu, maka wajib kamu tulis. Sebab tuan takut begini. Kalau kata kita tak tulis ataupun tak ada wasiat, mati kata. Kita pun mati. Orang mari mengaku, Ustaz Nik tu ada berhutang nyambo tu dalam 500 ribu contoh. Tak pernah sabar kata bini kita. Tak pernah berhutang, tak pernah tahu. Walhal berhutang, walhal tidak. Mungkin berhutang, mungkin tidak. Kalau orang nak khianat, orang mengaku. Oleh kerana tidak ada tulisan, tidak ada saksi dan sebagainya, kita pun kata, tak apalah. Kalau kita nak bagi, kalau kita tak nak bagi, sedangkan dia berhutang sungguh, tak ada. Arwah ni tak pernah berhutang dengan siapa-siapa, saya tahulah. Dak ni surat ni, surat. Hak ada surat pun, yang ada surat sekalipun, orang tak percaya lagi, itu hak ada surat. Yang tak ada surat. Tuan-tuan tengok dah kisah Nabi bila mana dia ambil luar sikit, nak relikkan dengan tulisan tadi, dengan apa saksi. Sekurang-kurangnya ada tulis. Ketika mana Nabi berhijrah daripada Mekah ke Madinah, maka di antara tawaran yang paling besar yang ditawarkan kepada orang yang dapat membunuh ataupun membawa Muhammad ni secara hidup ataupun secara mati ialah 100 ekor unta.
100 ekor unta akan diberikan kepada siapa yang boleh bawa Muhammad ni sama ada hidup ataupun mati. Maka berkumpullah orang-orang Arab Quraisy ni cari Muhammad. Sebab tu ketika mana Nabi berada dalam rumah dia sebelum dia berhijrah itu, tentera-tentera berkuda, pemuda-pemuda tu naik kuda duk tunggu Muhammad keluar nak kejar. Sebab siap orang tu ditawarkan dengan 100 ekor unta kalau dapat Muhammad ni. Duk tunggu, duk berlegar, duk tunggu. Ha, sekitar rumah Nabi. Tapi dengan izin Allah Ta'ala, Nabi pun keluar. Keluar daripada rumah dengan selamat. Ha, dengan selamat, tak ada apa-apa. Sehingga orang tak sedar, Nabi keluar. Tapi dalam tak sedar itu, ada juga orang yang yang hebat. Dan lepas menjejak kaki kuda dan kaki manusia ini, namanya ialah Suraqah bin Malik. Suraqah. Suraqah bin Malik ni orang kafir, Quraisy. Yang mana dia ni diupah untuk membunuh ataupun bawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada pembesar-pembesar Quraisy, sama ada dalam keadaan hidup ataupun mati. Tawarannya ialah 100 ekor unta. Besar tuan-tuan 100 ekor unta ni. Sekarang ni kalau 100 ekor unta 5,000 paling murah, kalau dah 100 ekor unta kiralah zaman tu unta-unta ni ibarat seperti Ferrari. Porsche unta zaman tu. Kalau kuda ni macam perdana baru. Lebih kurang lah. Unta ni mana dia boleh makan lagi, boleh buat tunggang lagi. Banyak benda lah ada kelebihan kepada unta. Jadi Suraqah, sebab tu kita panggil. Oleh kalau dia di antara orang yang apa, orang yang hebat dalam menjejak kaki orang ni. Nabi dia peristiwa hijrah ni, Nabi nak pergi ke utara, patutnya Mekah, Madinah. Madinah duduk di utara Mekah. Tapi Nabi tak pergi ke utara Mekah. Nabi pergi ke selatan. Nabi pergi ke arah terbalik. Supaya orang tak boleh jejak dia. Kalau tahu, memang orang akan kejar kot ni. Tapi tengok tak ada tapak kaki. Tengok ke selatan pun tak ada. Sebab dibawa oleh kambing-kambing yang dibawa oleh anak Abu Bakar sendiri. Bawa kambing dan sebagainya. Nabi tu strategi Nabi untuk berjihad dia, dia pergi ke selatan. Padahal ke sana. Sepatutnya ke sana lah. Kenapa pergi ke sana? Lagi jauh. Tapi rupa-rupanya Nabi gini buat U-turn. Nak U-turn semula. Tuan-tuan tengok bola kan. Ada sepak bola terus ke depan saja. Tak pernah patah balik ke belakang. Duk, siapa-siapa kau sedih je tu. Kalau main hoki kau sedih. Orang main go dah main go. Tengok-tengok dia tuih ke belakang. Siapa aku pergi pos mula? Gitu dalam rumah. Celakak. Tak panas sungguh main bola. Itu strategi dia. Kita duk marah. Kawan tu berjelai lidah lah nak boleh nyapa ke depan. Ha, itu strategi. Yang jenis bola main sengit ni, berlari depan, bola lagi ke belakang, rugby ya. Sebab tu orang main rugby, dia bengong sikit, kepala sengit. Siapa main rugby sini? Kepala sengit tak? Lari ke depan, bola balik ke belakang, betul? Kecuali sepak penalti yang ke depan. Kau tidak tak, dia berlari, ke belakang. Lari ke depan, balik ke belakang. Pelik sungguh main itu. Lari ke depan, bola berlari ke belakang. Strategi. Macam-macam yang buat. Jadi strategi Nabi ni dia pergi ke selatan, baru patah balik. Tapi Suraqah bin Malik ini, dia boleh kesan penggerakkan Nabi. Suraqah. Maka dia ikut-ikut Nabi. Ini mukjizat Nabi. Bila siapa dekat dengan Nabi, dia pun hunuh pedang nak takik Nabi. Kuda dia jatuh. Masuk dari pasir. Padahal masa dekat jauh tadi, elok dia berlari. Tapi dekat dengan Nabi, jatuh. 3 kali jatuhnya Suraqah bin Malik. Maknanya, nafsu dia nak bunuh Nabi untuk mendapatkan 100 ekor unta. Bersungguh dia. Maka orang Melayu panggil nafsu Suraqah. Betul? Nafsu Suraqah kan orang panggil tak? Itu nafsu Suraqah bin Malik ketika mana dia nak bunuh Nabi. Nabi kata ginilah. Suraqah, wahai Suraqah. 3 kali dah nak bunuh aku tak boleh, tak berjaya juga. Kalau aku nak bunuhmu boleh, tak ada masalah. Tak ada masalah. Sebab pedang dah terhunuh jatuh ke bawah. Tapi Nabi tanya Suraqah, mu dapat upah berapa ni? Berapa mu dapat upah untuk bunuh aku? Kata dia, aku dapat upah 100 ekor unta. 100 ekor unta. Oh, sikit mu Suraqah, bodoh lagi mu. Aku bagi mu besar daripada 100 ekor. Mu nak bagi apa? Ginilah Suraqah. Aku akan bagi kepada kau ialah mahkota Raja Parsi. Bagi mahkota Raja Parsi. Suraqah kata, nasabah mu. Duduk Mekah pun lari balik Madinah, pergi Madinah. Ini kan pula nak bagi mahkota Raja Parsi. Hai, tipu ni Muhammad. Hei, Suraqah. Mu kenal aku ni siapa?
Tahu. Mu tahu perangai aku macam mana daripada kecil sampai besar? Tahu. Aku pernah tipu tak orang? Tak. Ha tu. Aku tidak pernah dari sejarah hidup aku, aku tak pernah tipu orang kampung aku, aku tak pernah tipu. Tak ada siapa aku tipu. Mu tak percaya lagi aku. Yang lebat ni aku percaya kamu Muhammad. Serokoh kata, aku percaya. Walaupun aku tidak beriman dengan kau, tapi aku percaya sebab kau memang amin. Orang yang amanah daripada kecil, sehinggalah dewasa sebelum jadi Nabi, selepas jadi Nabi. Amanah. Orang yang boleh dipercayai. Aku percaya kamu cakap Muhammad. Tak apa, aku tunggu. Dia balik semula. Balik ke Mekah, tak jadi bunuh Nabi. Itu strategi Nabi. Tuan-tuan, pada zaman Umar Al-Khattab, kerajaan Empayar Persi telah jatuh di tangan Umar. Maka ketika itu semua harta rampasan, kudanya, apa ni, gundik, apa semua jadi milik orang Islam. Dan diagih-agihkan harta tersebut sama rata. Diagihkan sama rata. Dengar baik-baik. Diagihkan sama rata, tidak ada lebih di antara orang atas dengan orang bawah. Sama-sama berperan, bagi sama rata. Tiba-tiba bila nak bagi apa ni, mahkota Kaisar Persi, maka kata Suraqah ketika itu dia telah pun Islam. Wahai Amirul Mukminin Umar, mahkota ataupun Kaisar Parsi itu ana yang punya. Hei, bukan kamu yang punya. Ahmad Al-Bab yang punya. Boleh jadi begitulah. Ana lah. Ana punya tu. Hei, bukan. Ana yang punya. Rasulullah masa hidup dahulu, Rasulullah kata mahkota tu ana yang punya. Mana? Hati dalilin. Mana dalil. Dia pun buka lah kan dia. Kalau dia kata kan dia. Adalah jabir kecil, plastik kecil, bit kecil, buka zik. Ada hak dia tulis. Ada cok moho Nabi. Di kertas dia. Itu pentingnya tulis tadi. Nabi tulis dengan ini. Aku wasiatkan bahawa sebenarnya mahkota kerajaan Parsi adalah milik Suraqah. Suraqah pun sain. Rasulullah pun cok. Dengan cok cincin dia. Cincin Nabi ada Muhammad Rasul Allah. Nabi pakai ke atas. Bila nak cok, Nabi akan pusing. Nabi akan letak tekan. Maka cok mohor itulah masih kekal sehingga zaman Umar Al-Khattab. Dan apa yang Nabi sebut masa hayat Nabi SAW berlaku pada zaman Umar, iaitu mahkota Raja Persi milik Suraqah bin Malik. Nabi wawasan dia berapa puluh tahun tuan-tuan ke depan. Wawasan dia begitu jauh. Dan apa yang dia kata, yang dia janji pasti akan dikotai, pasti akan tepat. Nak cerita situ ialah kita nak ambilnya, moralnya ialah tulis. Maknanya Nabi cok itu sebagai tulisan mengesahkan milik Suraqah. Kalaulah Suraqah tak tulis, tak ada kertas, Suraqah tak akan dapat tu. Semua orang berebut. Tapi Umar tak berebut pun. Patutnya Umar lah kan. Macam apa ni, penyamun dalam gua tu. Kejap kau pula. Satu untuk kau, satu untuk aku, satu untuk kau, satu untuk aku. Puk pakai mahkota lah. Berebut macam tu lah. Ada. Umar kata kita bagi sama rata. Oleh kerana ada tulisan, ada pengesahan bahawa milik itu, pesan wasiat daripada Nabi milik Suraqah, maka menjadi milik Suraqah. Ceritanya ialah kena tulis. Dia kena tulis. Jadi ni, orang ni, orangnya lebar lah, orangnya yang abid, suka beribadat. Malanya, tawah, siang hari baca Quran, lepas tu bagi pinjam apa, bagi milik, jaga barang itu kepada orang tak tulis. Jadi bila pergi mengaku kepada waris dia, aku tak tahu kata anaknya. Maka berkatanya, tiada kami ketahui akan dia. Tak tahu. Maka aku pun terlalu masyhul. Masyhul tu bahasa Arab. Masyhul sibuk. Mana aku rasa keluh kesah lah. Rasa bimbang, rasa rungsing, rasa risau. Akan emas itu. Aku rasa masyhul. Rasa asudah. Emas tu ada kau tak ada. Hilang kau. Tu maksud masyhul. Masyhul akan emas itu. Maka pergi aku kepada Malik bin Dinar. Malik bin Dinar ialah raja pada masa tu. Malik bin Dinar iaitu pemerintah pada zaman tu. Serta aku khabarkan yang demikian kepadanya. Selain daripada pemerintah, Malik bin Dinar merupakan seorang wali Allah. Malik bin Dinar. Masyhurlah tuan-tuan tengok dalam apa ni, Google. Kau tengok dalam kitab-kitab lama disebut siapa itu Malik bin Dinar. Seorang yang wali Allah, seorang pemimpin hebat pada zaman tu. Aku khabarkan yang demikian kepadanya. Khabar apa?
khabar barang aku telah simpan kepada Sipulan bin Sipulan. Sipulan telah mati. Kita tanya waris dia. Waris dia tak tahu. Apa masalah ni? Macam mana nak buat ni? Maka berkata Malik Ibnu Dinar tadi, kepadaku, apabila engkau berkehendak bertemu dengan dia. Dengan siapa dia? Dengan si mati yang tukang jaga emas tadi. Apabila sampai nisfu malam, setengah daripada malam yang kemudian, pada malam Jumaat. Mana malam itu pula? Malam Jumaat. Maka duduklah engkau kepada antara rukun Yamani dan maqam Ibrahim. Ha, ini kan sahabat benar ni. Mungkin duduk rukun Yamani. Eh? Rukun Yamani kalau di Kaabah tu, ya Hajar Aswad, kemudian sebelah Hajar Aswad itu ialah Multazam, lepas tu pintu Kaabah, berhadapan dengan dia adalah maqam Ibrahim. Pusing keliling, salut emas atas tu, bawah tu ialah Hijik Ismail. Jalan sikit ke depan, adanya rukun Yamani. Maka di antara yukuk rukun Yamani, sehinggalah Hajar Aswad, sehinggalah Multazam, di celah tu adanya ialah maqam Ibrahim. Jadi kata dia, kata Malik bin Dinar kepada orang ni, mempergilah ke sana antara rukun Yamani dan maqam Ibrahim. Dan engkau seru namanya. Kau panggillah nama yang tukang jaga tu. Katalah tukang jaga tu nama Ismail. Wahai Ismail, mana kau ni? Ha, begitu. Seru namanya itu, maka jika ada orang itu soleh yang makbul kepada Allah. Mana soleh yang mana amalnya diterima kepada Allah Ta'ala, maka bahawasanya ruhnya itu berkata-kata dengan kamu. Mana ruh tu akan jawab. Kalau mempanggil Ma'in, dia akan jawab. Dia akan bunyi. Ni. Dari kerana arwah segala mukmin yang soleh-soleh itu berhimpun di sana. Sebab ruh orang yang soleh akan berhimpun di antara rukun Yamani sehingga makam Ibrahim. Tu. Tu. Kalau mu panggil situ, dia akan menyahut panggilan engkau kalaulah orang itu orang yang soleh. Sebab tadi dia ceritanya orang itu orang yang baik. Malamnya dia bertawaf, siang baca Quran. Bagusnya orang ni. Tapi Malik bin Dinar kata mungkin panggil ruh je. Dia menyahut ataupun tidak. Dengan kamu itu berhimpun di sana, maka dikerjakanlah seperti kata syekh itu. Dia pun pergi. Dia pergi panggil. Maka tiada jua seorang menyahut serunya. Tapi tak ada orang menyahut. Dia panggil dah. Panggil, hei Ma'in, hei pulang, hei sekian. Tak menyahut juga. Tiada jua seorang menyahut seruannya, serunya itu. Maka tatkala subuh pergi aku kepada Malik bin Dinar. Maka orang ni pun, orang soleh ni pun pergi pulak kepada Malik bin Dinar. Pergi pulak sekali lagi, tanya khabar pulak. Dan aku khabarkan kepadanya demikian itu. Aku bagi tahu panggil dah, tapi tak menyahut. Tak ada ni. Apa kata dia? Maka berkata syekh, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Daripadanya kita datang, kepadanya kita kembali. Maknanya tak ada apalah orang ni. Musibah lah tu. Inna lillah ialah kata sunat bagi setiap musibah yang menimpa manusia. Tuan-tuan sebut inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Sakit, mati, demam dan sebagainya, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Bukan hanyalah mati sahaja. Yang kita kata mati baru inna lillah. Tapi sebenarnya inna lillah untuk apa-apa jua musibah yang menimpa. Rumah aku tergelar banjir, inna lillah. Suami saya jatuh tangga sakit, inna lillah. Sebab ada juga bila sebut inna lillah, dia pun mengucap banjir, dok ustaz, suami aku hidup lagi ustaz, belum lagi mati. Inna lillah dok ustaz, dok lagi ustaz, dok orang suruh dia mati kau. Bukan suruh dia mati, mu tu sodok. Aku suruh nak mari belajar, tak nak mari belajar. Jadi sodoh, sambung capung ni bodoh, sodoh. Kau order ni, order. Butir dia. Bi, order. On. Takut tak on lagi, kita off kan? Jadi on off. Baik eh. Maka dia pergi jumpa pula sekali lagi, jumpa dengan Syekh Malik bin Dinar.
Ha, jadi kataan innalillah ini guna untuk musibah ni, ingat baik-baik. Dan sunat ia, eh? Sunat ia bagi orang yang tidak berjunuk dan juga orang yang berjunuk sama juga. Maksudnya kalau ada musibah yang datang, orang perempuan ketika tu dia dah dekat dan berjunuk, maka niatlah berzikir. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Boleh sebut walaupun dia dalam keadaan berjunub, haid, nifas, wiladah dan sebagainya. Nah, boleh sebut eh. Salam pun boleh. Mana-mana yang dikira sebagai zikir, maka dia harus. Baik. Bermula adalah laki itu daripada ahli nar. Kata Malik bin Dinar, bermula adalah laki-laki itu daripada ahli neraka. Tapi Syekh tu kata tadi, dia ni tawah malam, siang hari baca Quran, tak kena masuk neraka. Dan aku maka apabila engkau nak bertemu dengan dia, kata Malik bin Dinar lagi, kalau engkau nak bertemu dengan dia, pergilah engkau kepada negeri Yaman. Pergi ke Yaman, maka bahawasanya Allah di sana bernama Barhut. Satu tempat namanya Barhut, dan iaitu lah pintu neraka Jahannam. Di Yaman itu ada satu tempat yang bernama Barhut. Ha, yang ini saya tak pernah pergi. Kalau nak pergi pun tak rasa takut nak pergi, sebab dia pintu neraka Jahannam. Dan iaitulah pintu neraka Jahannam, dan segala arwah, yang ini roh, roh-roh yang kena seksa Allah di sana. Semua roh yang akan diseksa akan berkumpul di Barhut, di Yaman. Dan berserulah engkau, berserulah engkau kepada nisfu yang akhir, iaitu setengah malam yang terakhir daripada malam itu, maka bahawasanya rohnya berkata-kata ia dengan dikau. Kalau mu panggil, kalaulah berkata-kata atau menyahut panggilan engkau di sana, ha, maka berjalanlah aku kepada Barhut itu. Setelah sampailah aku ke sana, maka menyerulah aku seperti yang dipesan oleh syekh itu, maka dijawabnya akan seruku. Bila pergi ke Barhut tadi, dia pergi ke antara yang apa ni, rukun Yamani dengan makam Ibrahim. Tak, situ roh orang baik, panggil tak ada kat situ. Cuba aku panggil kat Barhut. Pergi ke Barhut di Yaman, panggil-panggil dia pun menyahut. Maknanya roh tadi berada di tempat orang-orang yang jahat ataupun orang yang toleh. Jawab akan seruku itu, dan kamu lihat akan dia adalah ia kena seksa, lagi dipukul oleh malaikat. Kena seksa, lagi dipukul oleh malaikat. Maka berkata aku kepadanya, di mana sekarang emas yang kamu taruh kepada tuan hamba? Mana emas yang mu taruh, mu simpan dulu? Aku nak tanya yang tu je. Mu nak kena seksa aku apa, aku tak kisah. Itu urusan mu, aku nak tahu emas tu. Emas yang aku simpan kepada kau ada kat mana? Taruh kepada tuan hamba dahulu. Dan berkata adalah emas itu aku tanam pada rumahku. Demikian. Ibu bagi tahu emas tu ada, duduk dalam rumah aku, aku tanam di sekian tempat, kata dia. Maka berkata aku kepadanya, hai saudaraku, dengan apa dosa yang mengenai seksa tuan hamba ini? Kenapalah engkau kena seksa begini teruk, wahai tuan hamba? Kerana adalah pekerjaan tuan hamba itu tiada patut lagi kena seksa. Perbuatan tuan hamba masa hidup dahulu, duk tawah malanya, siang hari baca Quran, tak pernah sabar ni tuan-tuan, tuan hamba ni kena seksa. Maka berkata ia yang kena seksa tadi, hai saudaraku, adalah kami ini meninggalkan saudara perempuan. Aku ni dia tu meninggalkan saudara perempuan, maka selama aku duduk dalam negeri Mekah ini, tiada kami bertemu dengan dia. Selama duduk di Mekah, dia tak jumpa adik-beradik perempuan dia yang berada di Mekah juga. Sibuk dengan tawahnya, sibuk dengan baca Quran, sibuk dengan ibadat, dan sibuk benda-benda yang lain lagi, menyebabkan dia putus saudara. Haa, tu gitu. Tiada kami bertemu dengan dia, dan tiadalah kami memberi khabar kepadanya. Dan kami pun tak cerita apa yang berlaku, khabar di antara satu sama lain. Adik sihat kau, abang sihat kau dan sebagainya. Dan tiada kami ziarah lagi kepadanya. Kami pun tak ziarah, tak tanya khabar, tak WhatsApp, tak Telegram, tak apa lagi. Ha, tu hak molek lah. Hak molek dalam WhatsApp tu, hak molek dalam Telegram, hak elok-elok.
hak tak molek banyak pada tu. Hak tak elok dah. Banyak benar lah. Atau apa ni, dia punya aura wasak tu, duduk tengah wirik semaya kat rumah tu, pegang lagi handphone tu. Ketinggalan bunyi, subhanallah. Subhanallah, subhanallah. Mulut wirik, saya buka. Ah, jawab tu. Ting, jawab. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Mesti duduk dekat. Mesti duduk dekat. Oh, kalau boleh lah, penyakit wasak tu, kalau boleh kita tarik orang nak mari dengar kuliah. Tak dengar kuliah, tak duduk, menggigil. Gigil, menggigil aku. Itu tu lagu tu tak kenapa tu. Tu lagu orang panggil semayang. Tapi dia nyanyi ikut stereo, kita pun tak faham. Nah, lagu tu lagu semayang tu. Gigil, menggigil aku, mendengar suara memanggil. Aku boleh panggil, hayya ala solat. Dia gigil pagi, sejuk petang. Ha, tu sebenarnya, tapi dia dia pakai buah Metallica tok tangan dia ni dekat pacok. Pecah. Pecah suaranya buat. Oh ya Allah. Padahal seni kata tu baik tu. Ada seni kata baik eh, lagu-lagu ni tuan-tuan boleh nak 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 dengar ke apa, tengok seni kata dia tu biarlah. Ya baik-baik eh. Ya baik-baik. Ha. Kalau tak baik tak payahlah. Lepas tu guru saya bila ditanya, Syekh Nuruddin, masuk di Mesir dulu, orang tanya untuk menyanyi karaoke. Boleh, tak apa-apa kalau mau. Bisa. Ya, bisa. Bisa macam mana? Bisa. Karaoke-nya bisa, tak apa-apa, tak berdosa tu. Tapi tak ada muji. Boleh tapi tak ada muzik. Macam mana ustaz nak menyanyi? Itu dah. Tak ada muzik. Sebab dalam kitab kita ni pun sebut dua benda yang yang menjadi suara yang paling jahat dari Allah Ta'ala. Yang pertama ialah suara An-Na'ihah, orang yang meratap akan kematian. Suara paling jahat sekali di sisi Allah Ta'ala. Suara yang kedua yang paling jahat juganya ialah suara serunai. Suara serunai ialah suara yang kedua jahat. Serunai itulah suara yang dimainkan oleh iblis laknatullah ketika mana Adam AS dicampur keluar daripada daripada syurga. Sonok dia. Duk main muzik. Dapat ke orang India tu main muzik, keluar ular tedung, kobra. Kita duk main juga. Orang tua dulu, mainlah, main seruna tu. Jangan duk buat seruna tu. Mari ular dia kata. Datang ular, takut ular. Kita tak apalah. Dan sudut tu sebenarnya ialah nak larang supaya anak dia tidak main serunai. Sebab dia ialah suara kedua yang dibenci, yang sangat jahat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Masa kita sekolah belum main recorder lah, recorder. Beli RM1 ke RM1.50 masa tu. Zain, apa ingat Zain? Tak ada main recorder? Ya kau. Main gendang? Oh ni. Tutup lebih depan. Sekejap patah depan, patah tengah. Sebab kita tak minat. Mainan-mainan ni tuan-tuan koda-koda ya, eh? Permainan apa juga yang kita main sekoda-koda saja. Jangan berlebih-lebih. Mainan. Main sekoda-koda, main badminton, kau main bola, kau main futsal, kau main golf, kau main badminton, kau main apa? Sekoda-koda untuk perlu untuk apa ni, silaturahim cukup. Jangan berlebih-lebih sangat sehingga melewatkan waktu sembahyang. Ada lebih tu. Tu lebih. Melewatkan sembahyang sampai ke hujung waktu. Sembahyang asal pukul 7. Tahulah maghrib 7.27. Tapi sembahyang asal 7 suku sebab main futsal. Orang gila main tuan-tuan, hujan main lagi. Tengok kat rumah tu baru siap pagar. Orang buat pagar, ada padan sepit. Sepit eh padan ni, bolehlah mainnya. Tak kenalah rumah orang. Allah, hujan ni, hujan lebat ni. Ramalah pergi budak-budak duk main. Dulu tak ada orang main. Sebab dah nampak cantik sikit, ramah main. Mana dia gila, bola ni dia main juga dalam hujan pun. Tak kira lah. Penat macam mana pun. Oh, aku kalau bola, kejut pukul 3 pagi pun aku bangkit. Sebab dia minat. Apa juga mainan? Jangan sampai dia melalai dan melarakan. Larak berhenti. Berhenti terus. Ha. Sambung semula pula. Sebabnya, dia akan menjauhkan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kena ingat baik. Bukan tak boleh, tapi koda-koda lah. Macam TV, koda-koda lah tengok. Jangan duduk melampau-lampau sangat. Walaupun kita suka, seronok tengok TV tu, tengok diwali ke, sajen ke apa benda, cerita lama-lama ke, Piramli ke apa. Koda-koda je tengok.
Skoda tengok lalu. Jangan sampai intisari rancangan tu duduk dalam kepala. Lepas ni, oh, siaran langsung, juara lagu. Siapa Johan? Siapa? Oh, lepas ni, suara emas, klasik. Lepas ni, hafal dalam kepala. Ingat satu-satu cerita. Hak zaman dulu, Rosalinda. Pangaku sayu. Apa tu? Pukul 3:30, Rosalinda. Pukul 4, pengaku sayu. Pukul 7, pengaku lori. Pukul 8, dia apa? Siapa tak boleh nak pergi mana? Kalau hari tu, tak boleh. Bang, kita pergi lewat sikit, bang. Lewat tak lewat. Lepas maghrib, tak pergi kuliah lah, tok lelaki. Suami tak pergi kuliah lah. Isteri ajak pergi pasar. Pergi apa ni? Pasar tani ke? Pasar malam ke? Lepas maghrib. Kita cadai nak pergi dengar ustaz ni kuliah. Tak jadi malam ni. Tak boleh pergi. Berapa mak? Bini aku ajak pergi. Pasal malam. Tak boleh pergi. Tak boleh apa tak pergi petang-petang tadi. Petang tak boleh tengok Rosalinda. Dengan pengakut saya. Oh, Allah. Faham ke? Tak faham. Tapi, ya Allah dia apa. Lepas tu jangan sampai intisari rancangnya duduk oleh kepala kita. Biar. Ha, boleh tengok sekodak-kodaknya. Jangan melampau-lampau. Kalau ni cerita hak ibadat tu ni. Hak masjid saya ni. Orang ni ibadat ni. Malam tawaf siang hari baca Quran. Tapi oleh kerana dia tidak. Bukan tak bertanya siapa. Tidak bertanya khabar akan adik-beradik dia di Mekah. Masa dia berada di Mekah dahulu. Maka aku bertemulah aku dengan mana ni. Hai saudara kami sampaikan oleh salam khabar kepada tiada kami ziarah lagi. Kami tidak berziarah lagi kepadanya. Maka demikianlah sebab diseksa Allah Ta'ala akan kami pada barhud ini. Itu je punca dia. Ibadat dia bagus. Semahayan dia apa semua sekali. Tetapi dia memutuskan silaturahim. Maka oleh kerana memutuskan silaturahim itu, maka aku diseksa pada barhud ini. Maka berkata roh itu, demi Allah, hai saudara kami, sampaikan oleh salam hamba kepada saudara hamba yang perempuan itu, minta halalkan. Dia minta, dia duduk kena seksa, dia pun minta dengan saudara dia tadi yang tolong simpan barang tadi, dia minta simpan barang, tolong sampaikan, hai saudara kami, sampaikan oleh salam hamba. Suruh sampaikan salam hamba kepada saudara hamba yang perempuan itu, minta halalkan segala dosa kami kepadanya. Maka kembalilah laki-laki itu ke Mekah mengambil emas yang ditaruh oleh mayat tadi seperti yang dikhabarkan itu. Dia pergilah dalam rumah dia, pergi ambillah emas yang disimpan tadi. Maka didapatnya itu dengan tiada berkurang. Mah tu ada cukup tak kurang walaupun sedikit. Maka diambilnya itu lalu berjalanlah ia kepada negerinya yang disifatkan itu. Maka aku tanya I akan dia dan bertemulah aku dengan saudaranya perempuan itu. Dia pun pergi carilah saudara. Lepas ambil mah dia tadi, dia pun pergi tanya saudara perempuan kepada laki-laki yang kena seksa tadi. Maka aku khabarkan kepadanya segala kelakuan khabar saudaranya. Aku bagi tahu saudara perempuan dia akan khabar saudaranya yang diseksa, rohnya yang diseksa itu, daripada permulaannya hingga kesudahannya, menyampaikan salam roh saudaranya itu. Saudaramu juga yang laki itu juga kirim salam kepadamu. Maka tatkala mendengar saudaranya perempuan itu akan hal ia, maka kena seksa, ia kena seksa itu, maka menangislah ia dengan tangis yang amat sangat. Bila tahu saudara dia tu kena seksa oleh kerana tidak bertegur sapa, tidak tanya khabar masa hidup dahulu, maka menangislah adik perempuan dia yang hidup lagi ni. Maka dimaafkan oleh saudaranya perempuan itu dosa saudaranya yang laki-laki itu. Maka adik perempuan dia kata, tak apalah kalau begini, saya maafkanlah dosa kesalahan akan saudara kami yang laki-laki itu. Serta ia minta ampun kepada Allah Ta'ala baginya. Dia pun minta ampun, ya Allah, ampunkanlah dosa saudara aku yang kena seksa ni. Adik dia pula minta doa kepada Allah Ta'ala. Maka kembalilah aku ke Mekah. Maka tidurlah aku, dan aku lihat dalam tidur aku itu adalah orang yang kena seksa itu duduk ia pada tempat yang terlalu baik, dan datang ia kepadanya, kepadaku, serta diungkapnya
diungkap ni mendepeluk tubuhku dan minta doa ia akan daku dengan kebajikan. Maka dia pun balik Mekah semula, dia tidur malam, dia bermimpi orang yang kena seksa, ruh yang kena seksa tadi telah berada dalam keadaan yang baik dan datang kepadaku diungkapkan, mana dipeluk tubuhku dan minta doa ia akan kebajikan. Maka aku ceritakan hal saudaranya, maka berkatalah lelaki itu, kerana saudara akulah diseksa oleh Allah Ta'ala akan daku. Maknanya dulu aku diseksa, kemudian bila mana aku dimaafkan oleh saudaraku yang perempuan, maka seksa Allah Ta'ala itu hilang. Kisah panjang hampir satu muka surat ini nak ceritanya tuan-tuan, hebat mana kita beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi jangan lupa saudara kita ada, jangan putuskan silaturahim. La yadkhulunal jannah qati', tidak akan masuk syurga orang yang memutuskan silaturahim. Nama surah pun silaturahim dah. Nah, kalau orang yang tak silaturahim lagi, tak tahu lah. Hak mari surah ni, alhamdulillah. Hak tak mari, wallahualam. Ni. Ibadat malam bagus, ibadat siang bagus. Tapi lupa kepada saudara dia untuk menyambungkan silaturahim, menyebabkan amalan dia itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nabi sebut hadis sahih tu, la yadkhulunal jannah qati', tidak masuk syurga orang yang memutuskan silaturahim. Ya tuan-tuan, tolong jaga baik-baik, tolong jaga baik-baik. Biarlah kita mengalah, walaupun mungkin adik kita ataupun abang kita ataupun kakak kita yang bersalah dalam satu-satu hal, satu-satu bab, tapi kita maafkan dia. Tak rugi dan tak salah kita maafkan dia. Takut kita pun duk dendam juga. Oleh kerana apa? Kerana sebidang tanah lebih kurang suku eka yang ditinggalkan oleh ayah kita sebagai harta pusaka. Kita berebut harta tu menyebabkan kita tidak bertegur sapa antara satu sama lain, tuan-tuan. Hasil bila tidak bertegur sapa, maka jawapannya, amal macam mana hebat sekalipun tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sehingga dalam kisah ni, dia dahlah duduk di Mekah, malam tawaf, siang baca Quran, tapi tidak hiraukan saudara mara dia, menyebabkan dia diseksa, rohnya diseksa di dalam neraka. Bila dimaafkan oleh saudara dia, barulah dia menjadi yang baik atau berduduk dalam keadaan yang baik, dirahmati, dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka begitu juga tuan-tuan, bukan hanya saudara kita yang sedara dengan kita, begitu juga saudara kita yang seakidah dengan kita, satu akidah, yang sama-sama mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kena jaga juga. Jangan putuskan silaturahim yang sedia ada, takut-takut amalan kita dahlah sikit dibatalkan oleh Allah. Amalan tak banyak tuan-tuan. Kalau amalan banyak pun Allah tak terima, ini kan pula amalan yang sedikit yang kita buat tiba-tiba tidak diterima oleh Allah kerana benda kecil sahaja tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan, setiap hari kalau boleh kita wasak ke, mesej ke, cakap ke dengan saudara-saudara kita supaya jangan kita terasa hati antara satu sama lain. Sikit-sikit terasa kita maafkan. Sebelum tuan-tuan tidur malam, maka maafkanlah semua kesalahan orang. Mudah-mudahan orang lain juga memaafkan semua kesalahan kita. Kena ingat tu. Sebelum tidur malam, istighfar banyak-banyak, minta ampun dengan Allah Ta'ala dan maafkan kesalahan orang lain. Kena ingat macam tu. Sebab kata Imam Ghazali pesan sangat-sangat, kata dia, tidak semua orang yang melakukan ketaatan itu tidak pernah membuat kesalahan. Tidak semua orang yang melakukan ketaatan itu tidak pernah membuat kesalahan. Dan tidak semua yang membuat kesalahan itu tidak pernah membuat ketaatan kepada Allah. Itu Imam Ghazali sebut. Maknanya di antara kita pasti ada salah dan silap. Walaupun dia nampak hebat sekarang penuh ketaatan kepada Allah, pasti ada sejarah silam dia yang dia melakukan kesalahan kepada Allah ataupun kepada manusia, kecuali para nabi dan rasul. Seburuk mana dia pun yang kita jumpa sekarang, kita tengok dia teruknya, dia ni pakai seluar pendek, karaoke lah, lalu kok surah pun tak singgah semayang, buat tak tahu ada. Bukan sepanjang masa dia akan melakukan kesalahan kepada Allah Ta'ala. Dengan doa berkat, doa kita semua tuan-tuan, suatu hari nanti dia akan taat juga kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu jangan kita pandang orang yang sentiasa taat itu tak pernah buat salah, dan orang yang buat kesalahan itu bukan selama-lamanya dia akan buat kesalahan. Pasti dia akan ada ketaatan yang pernah dan akan dia lakukan, kata Imam Ghazali. Itu falsafah Imam Ghazali, hebat dia.
Ha, kalau orang tolak lagi pandangan Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin dan sebagainya, wallahu alam, saya pun tak tahu dah tuan-tuan eh. Jadi kita habislah tajuk yang ke-10, kita akan masuk bab yang ke-11, al-babul hadi asyar fi ahwali yaumil qiyamah. Bab yang ke-11 pada membicarakan huru hara hari kiamat. Bagaimana keadaan hari kiamat nanti? Di mana kedudukan kita? Bila kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Bagaimana kita? Telanjangkah kita? Bagaimana kita duduk tengah panas ataupun matahari atas kepala? Dikatakan sejengkal, dikatakan satu mile, satu mailun itu ialah satu batu di atas kepala. Adakah benar? Ha, jadi kita akan bicarakan dalam hadis yang bab yang ke-11 hari asyar. Kemudian bab yang ke-12 asyar, bab yang ke-12 iaitu bab yang terakhir. Sebab kita tambil ghafilin ada 12 bab sahaja, maka bab yang akan datang kita akan membincangkan mengenai huru hara hari kiamat. Ha. Jadi kita noktahkan setakat itu dulu untuk hari ini tuan-tuan. Tuan-tuan pun ada mungkin ada urusan lain lagi seperti isyak. Ada urusan-urusan mesyuarat ke apa benda ke. Jadi kita noktahkan dulu setakat ini, kita sambung semula bulan depan minggu kedua tak boleh sebab ada di kuartal, nanti kita beritahu lain lah masa dia lah. InsyaAllah kita akan sambung nanti pada bab yang ke-11 hari asyar mengenai huru hara hari kiamat. Wallahu'alam, sekadar itu dulu tuan-tuan. Tolong sebarkan, tolong sampaikan kepada sahabat-sahabat kita yang lain. Mudah-mudahan diberkati, dikasih, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Azulahissami'alimnasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa qurwatina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habibullah. Allahumma ya Allah, sampaikanlah salam kami ya Allah, selawat kami kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Sampaikanlah ya Allah di kejauhan ini kepada baginda Nabi ya Allah, sebagai tanda kasih sayang kami kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Sampaikanlah salam kami ya Allah, selawat kami ya Allah. Mudah-mudahan Nabi kami akan kenal kami ya Allah ketika mana kami berhimpun di mahsyarmu nanti ya Allah, sementara menunggu hisab kami ya Allah ya Arhamar Rahimin. Maka Nabi kami datang memberi syafaat buat kami, memberi minum kepada kami, menghilangkan kehausan kami buat selama-lama, selama kami berada di mahsyarmu ya Allah ya Arhamar Rahimin. Maka ya Allah, pilihlah kami ya Allah, mereka yang akan mendapat syafaat daripada Nabi kami ya Allah. Pilihlah kami ya Allah, pilihlah kami walaupun kami sentiasa bergulumangan dosa maksiat kepada-Mu ya Allah ya Ilahi ya Rabbal Alamin. Allahumma ya Allah, pilih juga kami ya Allah, mereka yang akan berada di bawah arasy-Mu ya Allah, ketika mana tidak ada tuduhan di mahsyar-Mu nanti ya Allah di bawah terik matahari, kecuali 7 golongan manusia yang akan berada di bawah arasy itu ya Allah. Maka kamilah di antara 7 golongan yang terpilih berada di bawah arasy-Mu ya Allah ya Arhamar Rahimin. Allahumma ya Allah, pilihlah kami juga ya Allah, mereka yang selamat ketika mana kami melintasi sirat-Mu ya Allah. Berapa ramai yang terjatuh dan neraka-Mu ketika mana mereka melintasi sirat-Mu yang lebih halus daripada rambut, lebih tajam daripada mata pedang ya Arhamar Rahimin. Allahumma ya Allah ya Rahman, engkau Allah yang Maha Pemurah ya Allah, wa ya Rahim, engkau Allah yang Maha Mengasihani daripada segala yang mengasihani ya Allah. Ya Allah, kasihanilah kami ya Allah, kasihanilah kami ya Allah. Kami tahu ya Allah, kami tahu ya Allah, kami melakukan dosa padamu ya Allah, kecil maupun besar, sengaja ataupun tidak, zahir maupun batin ya Allah. Terlalu banyak dosa yang kami lakukan ya Allah. Namun ya Allah, dengan sifat penyayangmu ya Allah, maka rahmatilah kami, kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, pandang juga kepada kami ya Allah dengan rahmat kasihmu yang akan membawa kami ke syurga-Mu ya Allah. Ya Allah, jangan engkau pandang kami dengan rasa sinih, murka, benci-Mu kepada kami lantaran dosa yang kami lakukan ya Allah. Karena pandangan-Mu itu membawa kami ke neraka-Mu ya Allah ya Arhamar Rahimin. Allahumma ya Allah, labuhkanlah pandangan-Mu kepada kedua ibu bapa kami dengan penuh kasih sayang rahmat-Mu ya Allah. Pandanglah mereka dengan rahmat kasihmu ya Allah, sama ada yang masih hidup, lebih-lebih lagi telah kembali ke hadrat-Mu ya Allah, yang berada di alam barzah, alam kubur, pertika dan saat ini ya Allah.
Kami mohon padamu, ya Allah, selamatkanlah mereka, ya Allah, daripada kesempitan kegelapan kuburanmu itu, ya Allah, bersyukurmu yang amat luas, kekal abadi buat selama-lama, ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Allahumma, ya Allah, ampun jiwa muslimin dan muslimat, mu'minin dan mu'minat, ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Allahumma, ya Hadi, wahai Allah, petunjuk jalan insan, tunjuk kami jalan yang benar, ya Allah, jalan yang engkau redai, ya Allah, jalan ke syurgamu, ya Allah. Ya Allah, tunjuk juga pemimpin negeri dan negara kami, ya Allah, jalan yang benar, jalan Qur'an, jalan Quran dan hadis Nabi-Mu, ya Allah. Ya Allah, jauhkanlah kami daripada pemimpin-pemimpin yang zalim, ya Allah. Jauhkanlah kami daripada pemimpin-pemimpin yang zalim, yang jauh daripada ajaran-Mu, ya Allah. Jauh daripada petunjuk Al-Quran, panduan Al-Quran dan hadis Nabi-Mu, ya Allah. Jauhkanlah kami, ya Allah, kerana mereka tidak membawa kami ke syurga-Mu, ya Allah. Mereka akan membawa kami ke neraka-Mu, ya Allah. Maka jauhkanlah kami, ya Allah. Ya Allah, kami berada di rumah-Mu pada malam ini, ya Allah. Kami berada dalam taman-taman syurga-Mu, ya Allah. Ya Allah, kiranya kami, di antara kami ada sakit, engkau sembuhkanlah sakit-sakit kami, ya Allah. Kini kami susah, engkau senangkanlah hidup kami, ya Allah. Ya Allah, rezeki kami jauh, dekatkan, ya Allah. Sedikit, perbanyakkanlah, ya Allah, banyak. Berkatilah, ya Allah, dan cukupkanlah, ya Allah, rezeki yang telah engkau anugerahkan buat kami, ya Allah. Sedikit tapi cukup buat kami, ya Allah. Banyak pun cukup juga buat kami, ya Arhamar Rahimin. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa qina 'adzabannar wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-'azim li wa lakum. Assalamu 'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Astaghfirullah.